Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتأ فيه وهو شق عليه له أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Pengurusi, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Barisan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para asatizah, Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Yang mana tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesempatan, kerahmatan, peluang, masa untuk dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam pada mana menjalani sebuah ketaatan, iaitu dapat kita solat fardu secara berjemaah. Yang mana tuan-tuan pun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kenikmatan kepada kita dapat berada di atas satu landasan, dapat mendorong hati kita untuk melakukan ketaatan, ianya adalah satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pada mana menerangkan mengenai kelebihan solat fardu secara berjemaah. Nah, masya-Allah tabarakallah, sebelum kita solat tadi, Tuan Bilal telah menerangkan bagaimana SOP-SOP yang mana diterapkan dalam tempoh PKPP kita untuk solat fardu berjemaah. Tuan-tuan cuba bayangkan bagaimana mereka yang tidak dikurniakan kesihatan, mereka terpaksa solat di rumah. Mereka tak dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat fardu berjemaah. Tetapi kita yang berada di hadapan ini pada waktu ini dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, ianya adalah satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Salman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man tawadda'a fi baitihi fa ahsana alwudu'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk daripada rumahnya, fa ahsana alwudu'a, kemudian dalam pada mana dia melaksanakan wuduknya itu, dia melakukan kesempurnaan kepada wuduk. Kita tahu kan rukun wuduk itu ada 6. Pertama niat, kemudian basuh muka, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan kamu sampai siku kamu, wamsahu bi ru'usikum, basuh kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki kamu sampai buku lali kamu. Nah, maka daripada wajah, daripada
tangan, kepada kepala, kemudian kepada kaki, itu namanya tertib. Maka kita ada 6 rukun, rukun wudu. Masya Allah, tabarakallah. Fa'asanal wudu'a ini, dalam konteks ini kita menyempurnakan wudu' dengan sunnat-sunnat wudu'. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man tawadda'a fi baitihi, barang siapa yang berwuduk daripada rumah, ya, daripada rumah, fa asanal wudu'a, kemudian dalam pada mana dia mempraktikkan wuduknya itu, dia melakukan kesempurnaan kepada wuduk. Nah, segi kecukupan rukun, cukup-cukup dari segi sunat wuduk dan sebagainya. Thumma atal masjida, kemudian dengan apabila dia dah ambil wudu, kemudian dia hadir ke rumah Allah, datang ke masjid, datang ke masjid untuk menunaikan solat fardu. Maka Nabi kata apa? Fahuwa zairullah, mereka ini yang dah ambil wudu daripada rumah, hadir ke rumah Allah ini, mereka ini diberi pengiktirafan, mereka ini diberikan kemuliaan. Kemuliaannya apa? Zairullah, mereka ini adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh macam mana kita, kalau kita dapat pergi umrah, kalau kita dapat pergi haji, nah, tuan-tuan, waktu turun eskalator tu, duk bila mata pandang terus Kaabah, nah, apa yang ada dalam hati kita? Bergetar hati kita, berjujuran air mata kita, nangis, bahawa kita sedar bahawa pada ketika itu kita sedang datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu Allah. Nah, pada ketika itu kita jatuhkan segala-galanya, apa yang ada pada kita, hanya sahaja, ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu yang datang kepada-Mu sebagai tetamu-Mu, ya Allah. Nah, tetapi kemuliaan yang diberikan kepada mereka yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan fahuwa zairullah, mereka ini adalah tetamu Allah. Nah, mereka ini adalah zair, tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan wa haqqun 'alal mazuri, dan hak ke atas tuan rumah, mazuri. Nah, zair itu fa'il, iaitu orang yang tetamu Allah. Mazur adalah orang yang empunya kepada tuan rumah. Itu nak mengatakan bahawa hakun 'alal mazuri an yukrima zair, menjadi hak dah ke atas tuan rumah itu untuk memuliakan para tetamunya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Apabila kalian hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketahuilah bahawa kalian itu menikmati akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kalian kerana berhadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam kita hari inilah, kalau tetamu datang rumah, mat, aku datang rumah engkau lah, mat. Nah, nak katakan pula pada hari itu apa? Nak katakan pula tak sempat masak pula, telefon nak datang pukul 4. Nak datang pukul 5, telefonnya pukul 4. Ya, nak masak apa? Nah, Paling pun dalam tanda penghormatan kita kepada tetamu, kurang-kurang pun orderlah pizza, orderlah KFC, sebagai apa? Tanda kemuliaan, tanda kita meraikan tetamu kita tadi. Nah, masya Allah, paling kurang pun datang buat air. Nah, masya Allah, tabarakallah, itu tanda kita memberi kemuliaan kepada tetamu. Maka orang yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala ini, maka dirinya itu layak untuk menerima hak daripada mazuri, iaitu tuan rumah ini, rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab saya katakan tadi, dapat hadir ke rumah Allah untuk menunaikan perintah Allah, solat fardu secara berjemaah, ianya adalah nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri pada setiap waktu dan masa. Nah, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masyauna ila al-masjid, mereka-mereka yang berjalan kaki. Nah, berjalan kaki ke masjid. Al-masyaun dalam konteks kita pada hari ini saya boleh kategorikan sebagai hati mereka yang terpaut dengan rumah Allah. Nah, masya-Allah tabarakallah. Umar yang datang sebelah rumah masjid ini jalan kaki, jalan kaki. Habis Ustaz, kalau rumah saya jauh Ustaz 5 km yang terpaksa naik motor, naik kereta, bagaimana? Di sini dalam konteks hari ini nak mengatakan bahawa masya'un ini adalah bagaimana hati mereka yang tertaut ke rumah Allah, istiqamah ke rumah Allah. Nah, dengar azan maghrib pukul 7, Allahu akbar, Allahu akbar, hatinya itu bersungguh-sungguh. Nah,
Nah, tak adalah kata pukul 7 tu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya kata nak pergi masjid ke nak sambung cerita 7 hari mencintaiku. Nah, masya-Allah, itu generasi saya lah. Generasi tuan-tuan tak lah. Nah, generasi saya mungkin berat tu, mujahadah tu. Bagi siapa yang obses lah, saya tak ikut sebut. Nah, masya-Allah tabarakallah. Wallahi saya tak tengok cerita tu. Nah. Nabi kata al-masya'una ila al-masjid fi dhulami, barang siapa yang berjalan kaki hatinya tertaut dengan masjid pada waktu malam dalam kegelapan, iaitu dia berjalan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala fi dhulami, dalam kegelapan, ulaikal khawaduna fi rahmatillah, pada hakikatnya mereka itu sedang menyelami, sedang menikmati akan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hadis yang saya sebutkan, macam saya sebutkan tadi. La ni, saya pergi mana-mana, saya akan terangkan bagaimana kelebihan solat fardu secara berjemaah. Maka tuan-tuan, syukurilah nikmat ini supaya mana Allah kekalkan nikmat ini dan Allah Subhanahu taala luaskan nikmat ini. InsyaAllah satu masa nanti kita akan lihat para jemaah wanita akan kembali ke rumah Allah. Kita akan lihat bagaimana kita tegakkan, rapatkan saf, insyaAllah. Allahumma amin. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan meneruskan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, iaitu karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dalam membicarakan mengenai Al-Quran. Kita masih lagi dalam bab yang pertama. Bab pertama ini adalah himpunan hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran. Mereka-mereka yang membaca Al-Quran dan juga para penghafaz Al-Quran. Ada buku. Ada buku dah. Muka surat 5. Nah, muka surat 5 kita tengok daripada hadis Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Matan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan maksudnya, sesungguhnya orang yang tiada memiliki walau sedikit pun Al-Quran dalam rongganya, dalam rongganya ini mulutnya, adalah seperti sebuah rumah yang musnah. Sebuah rumah yang musnah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini hadis ini adalah bagaimana memberi peringatan kepada kita. Nah, yang mana kita ini sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah sentiasa melazimi Al-Quran. Kerana apa? Akibat yang sangat besar kepada mereka yang meninggalkan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'um minal Quran. Barang siapa yang langsung tak ada dalam rongganya ataupun dalam dirinya. Nah, dirinya itu tak ada langsung mengenai Al-Quran. Maksudnya apa? Baca pun tak, belajar pun tak, tengok pun tak. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tak ambil indah mengenai Al-Quran. Maka Nabi mengibaratkan orang ini seperti apa? Seperti kalbaitil kharibi. Seperti sebuah rumah yang musnah. Nah, kenapa Nabi sebutkan seperti rumah? Tuan-tuan, pada hari ini, rumah itulah tempat perlindungan, tempat kediaman, tempat kita untuk duduk secara, untuk kita hidup. Masya Allah, tabarakallah. Kalbaitil kharibi, bayangkan bagaimana kalau rumah itu tidak mempunyai kelengkapan yang boleh menyebabkan kita selesa untuk hidup. Nah, contohnya rumah penuh dengan anak-anai, penuh dengan semut, kotor, busuk dan sebagainya. Macam mana kita ke hari ini kat rumah? Macam mana kita hari ini kat rumah? Setiap hari sapu, setiap hari lap, setiap hari buang sampah. Untuk apa? Untuk melahirkan satu keadaan keselesaan kehidupan kita dalam rumah. Nah, maka Nabi SAW sebutkan di sini, barang siapa yang tak ada langsung dalam Al-Quran, hidupnya tak tenang lah kata, senang kata. Nah, senang katanya macam, duduk dalam rumah, contoh duduk dalam rumah, dalam keadaan rumah yang musnah. Contohnya, rumah tapi pintunya rosak. Nak tidur macam mana? Tenang tak? Tak tenang. Rumah tapi duduk dalam tu kotor, semut, lipas. Selesa tak? Tak senang. Rumah ya ada tingkap, ada pintu. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi
Tak ada orang rumah contohnya. Contohnya lah. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ini nak bagi tahu, ada rumah yang sepatutnya mereka itu layak untuk mendapat keselesaan. Tetapi bila mana langsung tidak ada penjagaan yang mengindahkan rumah tersebut, maka mereka itu seperti tidak ada manfaat kepada rumah tersebut. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga mengenai Al-Quran. Nabi kata apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Seperti kuburan. Seperti kubur. Nah. Inna syaitan yanfir minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nah, Nabi kata apa? Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Masyaallah tabarakallah. Macam mana suasana kubur? Nah, macam mana suasana kubur? Suram, senyap, sunyi, tak ada ini kubur kita lah, nah. Kubur kita. Kalau jangan jangan ustaz, habis kalau kubur Mesir tu meriah, ya meriah. Kalau kubur di Mesir, nah, dia buat bentuk makam. Nah, dalam makam sebab Mesir ni tak penduduk dia ramai. Penduduk dia ramai. Jadi kalau kata golongan-golongan yang miskin ni tak bawa ataupun golongan-golongan bawahan ni, mereka duduk di kawasan kuburan-kuburan. Yang mana contohnya, okey, saya sebagai empunya beli lot kubur tersebut, katalah eh. Maka saya dah orang kata dah book dulu. Okey, ini kawasan ini adalah kawasan kubur yang mana anak cucu isteri saya semua kalau mati semuanya tanam kat sini. Nah, saya book satu lot contohnya. Nah, maka saya dirikanlah bentuk makam, macam rumah. Dia bukan macam kita, macam kita kan hari ini kan masya-Allah tabarakallah. Kalau duduk dekat masuk kubur kita pun kita masya-Allah takut kan. Ya, dah keadaan suasana kita di diletakkan apa mindset bahawa oh, kubur tu nanti kan ada pocongnya lain, hantunya lain dah. Tak. Tapi kalau di Mesir tak. Di Mesir itu dia dalam bentuk bangunan. Bangunannya pun macam lebih kurang macam rumah tapi taklah besar. Nah, jadi contoh okey, saya ni empunya tanah saya, lot saya. Jadi saya akan lantik seorang bawa ataupun orang bawahan ini untuk jaga saya punya tempat lot ni. Ha, jadi dia akan duduk di situlah. Nah, dia lah bawa masuk sofa dia bawa masuk astro dia semua dekat atas tu. Sebab apa? Kalau di Mesir dia nak tanamnya tak macam kita. Nah, kalau mungkin yang ada yang lebih yang mengetahui. Nah, dia satu bangunan rumah yang mana kita kena masuk tangga. Nah, maka dalam bawah tangga tu ada satu lorong. Jadi di bawah lorong tersebut, bawah tanah tersebut ada bilik-bilik-bilik. Ah, dalam bilik-bilik itulah kita letak je mayat di situ, tutup, lepas tu naik balik tangga, tutup bahagian tu. Jadi masih lagi di bawah tanah lah. Jadi atas kepada kubur tersebut tak ada benda, just bentuk rumah saja. Nah, tapi ala kulli hal yang Nabi nak sebutkan bahawa tak, tak adalah orang kata orang Mesir tu duduk semuanya duduk kat kubur. Tak, masih lagi tempat nama pun kubur. Mana ada orang nak duduk kubur? Tak, melainkan orang yang mati. Jadi Nabi kan mengatakan bahawa la taj'alu buyutakum maqabir, ini mau maksud bagaimana jangan jadikan rumah kamu itu suram. Jangan jadikan rumah kamu itu tak ada seri. Tak, jangan jadikan diri kamu, rumah kamu itu seolah suasana yang kusam, tak ada kehidupan kat situ. Tak. Kerana apa? Tak, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari ataupun keluar, takkan masuk pada rumah yang dalam rumah itu membaca surah Al-Baqarah. Ha, jadi siapa-siapa yang ada nak masuk rumah baru, nak masuk kedai baru, nak apa dak, ha, panggil orang untuk baca surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ianya mendapat rahmat, mendapat nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada surah Al-Baqarah. Dalam hadis yang lain pula, daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innal baiti litasa'a ala ahlihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan luaskan sebuah rumah ahli keluarga tersebut, wa tahduruhul malaikah, dan Allah hadirkan para malaikat, wa tahjuruhus syayatin, dan Allah jauhkan daripada syaitan, wa yaktharu khairihi, dan Allah banyakkan dalam rumah tersebut dengan kebaikan, dengan khair, dengan rahmat.
ayaqra'u fihi al-Quran. Kalau rumah tu banyak baca al-Quran. Nah, apabila sebuah rumah itu hidupnya suasana al-Quran, yang pertama Allah akan luaskan rumah tersebut. Luas apa? Tenang, masuk rumahnya tenang. Pernah tak masuk rumah dalam keadaan kusut, masuk rumah dalam keadaan bingung, masuk rumah dalam keadaan susah hati? Nah, cuba cek balik apa amalan yang kurang dalam rumah kita. Nabi SAW sebutkan, apabila kalian membaca Al-Quran dalam rumah, pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan luaskan rumah tersebut. Luaskan maksudnya apa? Campakkan ketenangan, campakkan kasih sayang dalam ahli keluarga, sentiasa adanya kasih sayang. Nah, masya Allah tabarakallah, murah rezeki, duduk dalam rumah rasa tenang. Nah, masya Allah tabarakallah. Yang kedua, orang yang rumahnya baca dalam Al-Quran, Allah akan hadirkan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang dalam rumahnya baca Al-Quran, Allah akan jauhkan, Allah akan lindung rumah tersebut daripada kejahatan-kejahatan syaitan. Dan yang keempat, mereka yang baca Al-Quran dalam rumah, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan nur, nah, khair, kebaikan dalam rumah tersebut. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa? Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dalam rumahnya, Allah akan jadikan rumah tersebut baik. Allah akan jadikan rumah tersebut sempit. Nah, balik rumah rasa suram, balik rumah rasa bosan, balik rumah padahal semuanya ada. Kalau 4 bilik, 4 bilik aircon, 4 bilik, 4 bilik ada TV. Kalau 4 bilik, 4 bilik ada toilet. Nah, tapi tak tenang juga. Tak tenang juga. Masuk rumah rasa pening kepala, serabut kepala. Tak, masya Allah tabarakallah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW kata apa? Orang yang dalam rumahnya tak baca Al-Quran, Allah jauhkan para malaikat daripada menghadiri rumahnya. Tak. Dan Allah datangkan watahdurus syayatin. Allah datangkan rumah tersebut dengan syaitan-syaitan, dengan keburukan. Masya Allah tabarakallah. Tak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan sikitkan nak kebaikan yang turun kepada rumahnya apabila mereka tidak membaca Al-Quran. Maka konklusi daripada hadis ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya nak sebutkan adalah bagaimana Al-Quran itu mampu menjadi nur, mampu mencampakkan kebaikan sama ada dalam diri kita dan juga dalam rumah kita. Nah, kerana apa tuan-tuan yang puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu mempunyai kemuliaan yang tersendiri dalam pada mana menjadikan diri seseorang itu sebagai ahlullah, dan Al-Quran itu mampu juga memberi ketenangan kepada ahli-ahli dalam sebuah rumah. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Awas kalian, jangan sama sekali Al-Quran itu tak ada dalam diri kalian, iaitu rongga-rongga kalian. Nak kata apa? Baca Al-Quran walaupun sikit. Nah, jangan tinggal Al-Quran langsung. Baca Al-Quran. Kerana apa? Takut-takut nanti ianya akan mendatangkan keburukan dalam kehidupan seharian kalian. Jelas dah? Baik, kita buka muka surat yang ke-6. Hadis daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, meriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Maksudnya dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah dan alunkanlah dengan tartil sebagaimana kamu pernah mengalunkannya, iaitu mengalunkan Al-Quran dengan tartil ketika mana kamu di dunia. Kerana sesungguhnya tempatmu itu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i. Baik. Ini sebuah lagi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pada mana menerangkan mengenai kelebihan mereka yang membaca Al-Quran. Baik. Tuan-tuan, saya syarahkan hadis ini daripada kitab Awdul Ma'bud, iaitu syarah kepada Sunan Abu Daud. Dalam pada mana mensyarahkan hadis yang saya bacakan tadi, matan hadis tadi. Okey, daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan bahawa yuqalu li sahibil Quran, telah dikatakan kepada sahib, kepada empunya Al-Quran. Tak, tuan kepada Al-Quran. Siapa sahib ini?
ahlul Quran, ahlullah, sama ada mereka itu yang menghafaz Al-Quran, sama ada mereka itu yang melazimi Al-Quran, sama ada mereka itu yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, masya-Allah mereka adalah sahib Al-Quran. Yuqal ini dalam kitab Sunan Abu Dawud, Aunul Ma'bud menerangkan bila disebutkan yuqal ini, dikatakan itu bila, tak diperintahkan kepada sahib Quran ni bila, ai inda dukhulil jannah, ketika mana ahli Al-Quran nak masuk syurga ni, tak, ketika mana ahli Al-Quran inda dukhulil jannah, ketika mana dia nak masuk syurga ni, tak, ahli Al-Quran ditahan sebentar, tak, yuqal li sahibil Quran, maka pada ketika nak masuk syurga itulah diperintahkan kepadanya itu, tak. Perintah apa? Okey, li sahib al-Quran. Sebab tu saya katakan tadi. Man sahib al-Quran? Siapa yang dimaksudkan dengan sahib al-Quran tu? Nah, apa siapa yang dimaksudkan dengan sahib al-Quran? Maka dalam Sunan Abu Dawud mengatakan bahawa ai man yulazimu bitilawah. Yang pertama, mereka-mereka yang melazimi diri mereka dengan bacaan al-Quran. Nah, sebab tu tuan-tuan, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Ustaz, seronoknya jadi hafiz Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang saya yang menghafaz Al-Quran ni pun saya takut, tuan-tuan. Nah, bagaimana Al-Quran yang telah saya hafal 30 juzuk ni. Takut-takut mudah-mudahan ianya menjadi pembela, memberi syafaat kepada saya. Insya Allah, Allahumma amin. Nah, kerana apa, tuan-tuan? Dalam Sunan Abu Dawud mengatakan bahawa, tuan-tuan, kamu hafal Al-Quran sekalipun, nah, apabila kamu tak baca Al-Quran, kamu itu dikategorikan sebagai orang yang mahjura, orang yang mengabaikan Al-Quran. Hafal Quran tu tapi tak baca. Doa hafal waktu kat tahfiz je. Doa hafal waktu kat tahfiz je. Habis tahfiz, habis syahadah, sadaqallahul azim, abadan abada tak baca. Bukanya bila? Waktu jadi imam tarawih. Astaghfirullahalazim. Awas kalian para huffaz. Awas kalian. Al-Quran ini, masya-Allah tabarakallah, dia lebih mudah terlepas daripada unta yang diikat tali tau. Unta yang diikat tali, unta kalau ditambat, nah, cantik kedudukannya. Cuba kalau dilepaskan, unta yang liar tu kalau dilepaskan talinya, huh, mencecik lagi, lebih teruk daripada lipas kudung tau. Pernah tengok unta lari? Pernah. Pernah tengok tak race unta? Ha, kalau orang-orang Arab sukalah tu. Race unta lah. Dia duk perambat anjing kat belakang unta tu. Unta tu lari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi keseronokan pada dia. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Li sahib al-Quran ini yang pertama yang dikata apa? May yulazimahu bitilawah. Mereka yang melazimi akan pembacaan Al-Quran. Itu sahib Al-Quran. Wal amal. Dan selain daripada dia baca Al-Quran, dia juga mempraktikkan Al-Quran, mengamalkan akan Al-Quran. La may yaqra'uhu wa la ya'mal bih. Tidaklah orang yang membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak mengamalkan akan Al-Quran. Baca Al-Quran. Allah kata, tak, haram kepada zina, haram kepada minum arak, haram kepada kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk tinggalkan, dia buat perkara tersebut. Allah perintah solat, baca Al-Quran tapi tak buat solat. Allah perintah zakat, tahu baca Al-Quran mengenai baca masya-Allah tabarakallah, wa qamus salata wa atau zakah, tahu mengenai perintah zakat tapi tak tunaikan zakat. Tak, baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, maka mereka ini bukan tergolong daripada sahib Al-Quran. Faham? Nah, para asatizah, sayalah. Nah, awas. Dalam pada mana kalian menyampaikan Al-Quran tetapi kalian tidak membaca Al-Quran, kalian tidak mengamalkan akan Al-Quran, awas kalian, kalian itu bukan sahib kepada Al-Quran. Nah, jelas sahib Al-Quran. Okey, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iqra wartaqi. Nah, bacalah dan naiklah. Nah, bacalah
dan naiklah. Ai iqra wartaqi. Ai ila darajatil jannah au maratibil qarb. Naik ke mana? Nah, maka Nabi di sini disyarahkan. Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah. Naik ke mana? Naik kepada ila darajatil jannah. Darjat-darjat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan? Darjat syurga Allah tu kan banyak. Syurga Allah tu kan dah pelbagai syurga, neraka itu juga pelbagai neraka. Nah, maka dinaikkan. Nah. Ai iqra wartaqi, naiklah ila daratil jannah au maratibil qar, ataupun nah, mendekatkan diri mereka dengan Allah satu martabat, taqarrub, dekat diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah dan naiklah. Naik ke mana? Naik kepada tingkatan-tingkatan syurga. Nah. Katalah macam ginilah contohnya. Nah. Dia baru nak masuk syurga. Nah. Katalah baru nak masuk rumah. Rumahnya itu yang dalam kertasnya itu, yang termaktubnya itu, rumahnya itu 3 bilik, 2 bilik air, 1200 square feet. Nah. Baru nak masuk rumah, dik kerana kemuliaan Al-Quran yang ada pada dia, tunggu, baca Al-Quran dan naiklah. Kerana apa? Kalau tengok kelayakan slip gaji ni nampak macam boleh pergi besar lagi lah. Contohnya macam tu. Nah, ini kenapa ni? Slip gaji Masya Allah layak untuk kata 4,000 square feet. Tapi kenapa baru dapat 1,200 square feet? Okey, ada offer nak naik lagi tak? Naik lagi. Nah, naik ke 2,000 square feet. Nah, macam itu lah. Sebab tu saya katakan tadi, ai yuqal itu ketika mana dia nak masuk syurga, ai inda dukhulil jannah. Dah dikategorikan dan diberi pengiktirafan dan nak masuk syurga. Tetapi disebabkan kemuliaan Al-Quran yang ada padanya itu, dipertingkatkan darjatnya itu kerana apa? Kemuliaan Al-Quran. Faham? Ya. Iqra wartaqi, naiklah. Naiklah. Bacalah dan naiklah kepada tingkatan Al-Quran. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Warattil ay la tasta'jilu fi qira'atika fil jannah allati hiya li mujarrad at-taladdud wash-shuhud al-akbar ka ibadatil malaika. Allah Rabbi. Apabila ahli Al-Quran ini, sahib Al-Quran ini dia nak masuk syurga, diperintahkan dia untuk baca Al-Quran. Allah perintahkan kepada dia itu dalam keadaan untuk baca Al-Quran secara tartil. Apa maksud tartil? Ai la tasta'jil. Baca perlahan-lahan, jangan laju-laju. Kerana apa? Sekarang ini kalian berada di syurga, fil jannah, yang mana hiya limujarrad at-taladdus. Pada waktu ini kalian ini sedang menikmati at-taladdus, kenikmatan-kenikmatan syurga. Relax, baca Al-Quran. Iaitu apa? Diberikan kemuliaan kepadanya baca Al-Quran, yang mana wasyuhudul akbar, yang menjadi syahid, yang menjadi penyaksian pembacaan Al-Quran itu ada siapa? Adalah para malaikat Allah. Para malaikat Allah ni duk sedang tengok dia baca Al-Quran ni. Masya Allah, tabarakallah. Nah, diberikan kemuliaan yang ada pada dia. Nah, wasyuhudul akbar ka ibadatil malaikah. Seperti ibadah-ibadah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mulia dah. Oh, dah azan dah. Masya-Allah, tabarakallah. Belum habis kita jemput dia, insya-Allah. Nah, kita bagi azan, masuk kita tutup sikit dah, boleh dah. Seminit je lepas tu. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Subhanahu wa taala. Saya tak nak lajukan, cumanya saya nak ambil sikit tadi saya katakan tadi, kelebihan kepada pembacaan Al-Quran. Bagaimana lihat? Yang pertama, sebelum masuk syurga, Allah beri kemuliaan untuk mereka masuk untuk mendapat kelayakan mendapat syurga yang lebih tinggi, dan apabila mereka membaca Al-Quran untuk menaikkan darjat mereka untuk kepada Al-Quran kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penyaksian ke atas pembacaan Al-Qurannya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas menunjukkan bahawa bagaimana kemuliaan yang diberikan kepada sahib Al-Quran. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pada kuliah akan datang saya akan syarah balik hadis ini, bak tak habis lagi, baru serangkap. Nah, insya-Allah yang saya nak sebutkan di sini adalah bagaimana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melazimi akan kita dampingi Al-Quran, supaya mana insya-Allah kita semua adalah layak mendapat pengiktirafan sebagai empunya ataupun sahib kepada Al-Quran insya-Allah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, apa yang buruk itu daripada kelemahan diri sendiri. Insya-Allah kita berjumpa pada kuliah akan datang. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Barakatuh.